sebetulnya banyak yang melihat ini potensi yang bagus sekali ya sebetulnya, tapi belakangan ini tak kala dia sudah mulai menjelang menikah dengan Lesti Bilar ini ya, ini sebetulnya produktivitas sebagai penyanyi dangdut agak berkurang ya, karena banyak banyak orang yang memposisikan dia sebagai pasangan ideal dengan Bilar gitu, jadi Lesti Bilar gitu yang sering kejadian. Bahkan berita yang paling menarik adalah suatu saat nanti akan pernikahannya itu akan diambil oleh stasiun televisi sebagai hak siarnya gitu, diambil. Dengan demikian popularitasnya bagus banget Lesti. Dari sisi dia sebagai penyanyi yang terbagus memang di eranya waktu itu, di kompetisi yang diadakan oleh Indosiar. Yang jelas ini adalah generasi baru yang sangat mumpuni sebagai penyanyi dangdut. Jadi disebut generasi baru karena dangdut kan seringkali dianggap tidak diminati oleh milenial gitu. Tapi ternyata ada anak muda yang mampu masuk ke situ dengan baik. Bahkan belakangan dia menjadi juri juga di acara-acara kompetisi dangdut, sudah menjadi juri gitu. Sangat patut dicontoh karena karakternya baik ya, orang yang baik, kemudian attitude-nya dalam pengertian begitu, dan sewaktu dia muncul sebagai bintang juga tidak, dia kan dari bukan siapa-siapa menjadi populer, tapi dia tidak tidak menjadi congkak gitu, dia menjadi sombong, dan itu yang paling menarik dari Lesti. Dan kemudian dia memiliki beberapa lagu yang menjadi hits di musik dangdut, dan ini yang perlu dicontoh sebetulnya, karena dia bekerja keras untuk genre musiknya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalau toh belakangan ini di luar musik dangdut, itu sebetulnya ini bukan keinginan Lesti saya kira, tapi keinginan dari para penyelenggara acara televisi, sehingga eksploitasi terhadap popularitas dia itu ada justru bukan di musiknya, tapi adalah di jodohnya gitu ya. Dulu kan dia hampir patah hati dengan si kembar itu ya, dia putus cinta dari sana, tapi dia mendapatkan Bilar ini. Bilar ini kan latar belakangnya juga acting juga, jadi cukup menarik untuk kita komentar itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita melihat potensi ini juga menjadi bagus, karena Bilar itu sendiri juga penyanyi gitu. Kalau masalah sudah punya single duet juga mereka berdua. Ya itu tadi salah satu contoh, dia penyanyi dalam usia muda, penyanyi dangdut dalam usia muda terjun ke ini, ke musik dangdut dengan kekuatan yang istimewa, kemudian attitude-nya bagus atau perilakunya bagus, dan itu sebagai contoh yang paling menarik dari penampilan Lesti ini di industri musik ini. Seperti diketahui dia munculnya kan di Akademi Dangdut atau apa ya, di Indosiar itu, dan dia tampil dengan sangat menarik.